Irisnya dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Binar-binar cinta masih terpancar dari mata keduanya, mata Lesti Bilar, yang membahasakan betapa mereka lagi kasmaran satu sama lain. Apalagi peristiwa semalam yang mana Rizky Bilar langsung terang-terangan mengungkap bahwa Lesti adalah sosok yang merupakan jiwanya, hatinya Hinataku. Ya, sosok pasangan anime Naruto yang diidolakan oleh Rizky Bilar. Namun yang menarik adalah ketika di hari ini mereka terciduk kembali jalan-jalan, melepaskan kepenatan, tentu mereka ingin meluapkan rasa yang menggelora, menggebu di hati. Lah, ngemol lagi rupanya dia itu, guys. Tentu hal ini adalah ungkapan hati yang tak mau berpisah jauh satu sama lain. Si Dede Lesti selalu kangenin Bang Bi, begitupun Bang Bi selalu kangen sama si Dede Lesti. Tentu hal ini sudah memperjelas situasi terkini di mana keduanya memang sudah resmi menjalin kasih satu sama lain, pasangan hidup semati yang nantinya insya Allah akan dipertemukan di pelaminan nanti. Apalagi pas keciduk berdua di hari Minggu, tentu mereka ingin melepaskan kepenatan, ingin berjalan bersama tanpa kamera, tanpa diburu media tentunya. Ya, marilah kita selalu mendoakan semoga mereka diberikan keberkahan umur, usia, dan juga jodoh. Apalagi mereka tentunya membicarakan hal-hal yang lebih serius ke depannya, merencanakan bagaimana hidup di antara mereka berdua akan segera ditata. Ya, doakan yang terbaik saja. Semoga Lesti dan Bilar bisa merencanakan hari bahagianya, kapan dan akan diselenggarakan, tanggal berapa, hari apa, dan tentu sesuai dengan keinginan dan doa Ayah Kejora. Semoga dengan ini kita semua bisa selalu mendoakan mereka, sepasang sejoli yang lagi dimabuk cinta ini, berjodoh hingga ajal memisahkan mereka. Tentu semuanya menginginkan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar. Hingga ada yang tak sabar juga, ya, akhirnya menggambarkan mereka sebagai sepasang sejoli yang tentunya sebentar lagi akan resmi menjadi pasangan suami istri, entah akhir tahun ini atau di awal tahun depan, tahun 2021. Hanya Allah lah yang tahu, beserta mereka saja. Itu saja. Jangan lupa bagi kalian yang masih bersetuju di channel kita untuk langsung
klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru mengenai hubungan dan kegiatan mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.